depan gedung gereja baru Immanuel Warisopo. Oleh kepala tukan kepada panit, kepada majelis jemaat. Penyerahan kunci gereja dari majelis jemaat kepada sebagai tanda bahwa bangunan tersebut adalah aset yang akan dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Bapak Ori Deko Bodo. Baik, saya akan potong kita ini sebagai tanda dibukanya gedung gereja baru warga jemaat Immanuel Warisopo dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan pentabisan gedung gereja baru rayon Immanuel Warisopo oleh Bapak Ketua Klasis GKI Raja Ampat Tengah beserta hamba-hamba Tuhan yang bekerja pada wilayah pelayanan klasis. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan mari hamba-hamba Tuhan kita hendak mentabiskan gereja ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, rumah ini ditabiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Jemaat datang kepadanya dengan pujian syukur dan sembah. Amin. GKI Raja Ampat Tengah, Bapak Pendeta Rudolf Mur SSD akan membuka pintu gedung gereja yang baru rayon Immanuel Warisopo. Pintu ini akan dibukakan untuk kebaktian umat Tuhan datang beribadah kepada Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Proses pelayan serta majelis jemaat yang membawa alat-alat kelengkapan memasuki ruangan ibadah atau gedung gereja baru rayon Immanuel Warisopo. Mari bersama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 144, bait yang pertama dan bait yang kedua. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh.
Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan nada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Demikian pembacaan firman Tuhan, pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Kata siang tidak boleh ulang. Selamat pagi kayaknya boleh ulang. Ibu sek ike. Bapak dan Ibu pendeta berharap ya kita yang di luar memperhatikan perenungan firman Tuhan di saat ini, mata ke gereja ke pendeta sini. Bisa? Sudah subikin. Oke, mantap. Karena tadi pendeta lihat dong lihat ombak sana ya. Pagi hari ini tong pegang tangan dulu karena kebajikan Tuhan sempurna atas hidup kita dalam klasis GKI Raja Ampat Tengah, cara khusus pada rayon Immanuel Warisapo. Itulah pegang tangan dulu. Yang jemaat semua pegang tangan. Ini bukan pekerjaan yang biasa, ini pekerjaan luar biasa Tuhan berikan untuk kita dalam pelayanan gereja. Ya. Dan karena itu jadi sini bukan tuh sini boleh supaya tuh ada dalam kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika kita ada dalam syukur dan sukacita karena Tuhan menyatakan kemurahan, pertolongan, penyertaan dan kasihnya atas jemaat Immanuel Warisapo, dan karena itu gedung gereja ini boleh diresmikan dan ditabiskan. Pendeta mengajak kita untuk kembali melihat Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema perenungan kita itu taat menjadi murid Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan, pendeta tuh mau bilang begini. Beberapa waktu lalu setelah pemilihan ya pesta demokrasi, Yudas nama naik apa? Harus taat apa yang Tuhan mau. Bahwa pergi ke rumah sana itu, kau harus berjumpa dengan laki-laki yang membawa kendi. Kau ikut dia pergi ke rumahnya dan nanti di sana kau akan tunjuk ruangan mana yang akan dipakai. Murid-murid itu tidak tahu Bapak Ibu. Yerusalem kota yang besar, orangnya banyak karena ini adalah perayaan Paskah. Semua orang Yahudi dia
diaspora kembali ke Yerusalem. Dan karena itu kalau saya jadi berusaha guru, tolong jelaskan lengkap. Karena ini petunjuk ini agak susah yang kita mau temukan. Ada banyak anak-anak Tuhan ingin taat menjadi murid Tuhan, tapi tidak taat apa kata Tuhan. Untuk rayon, jemaat rayon Imam Bolivar Sapu, gitu. Jadi hari Minggu ini, semua kita yang tujuh keluarga, yang tinggal menetap di kita semua.